wassalamu ala rasulullah sayyidina muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para lurah, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjenengan sedaya pinaringan jembar manah sedonga kagem kemakmuran pun desa kita sedaya. Niki wujud syukur. Wujud syukur kita ini kebagian panggonan yang ini banter. Nggih. Banter. Panggonan. Sebab kendhoso iki ana wong nggih. Kebagian panggonan. Ini boten patek enak. Contoh yang Arab ini koman panggona ini gak enak gane itu panas panasnya masya Allah Arab ini buat tanah suci ini panggona enak tengah Arab itu wet cici itu geoyoan ngiyok kok ngisor uwet terus diusir di ngisor uwet ini mati kepanas kali banyu ini angin pengen adus angin tengah Arab itu banyu angin mula tengah Arab itu bukan tapi kata tanduran sing urip namanya kurma woi bukan kata bukan itu no klopo ini yang Arab nandu gue itu ratusan juta. Nah tentu itu saking enaknya panggungan nanti duit itu nanya karena makan kates terus isinya polu terus ngising dan sawah itu ngerti-ngerti temulang itu kone itu kates panik terus katesnya biasanya lebih legi uang legi itu saking enaknya duit. Pecel wong kene iki urip opo-opo ya. Mangan semongko. Terus isine kolu. Isine nang sawah. Lha ngoten iki telung wulan wis rasik 40 dina. Lha mesti ngerti kok ana katono. Semongko sing glundung. Terus biasane luwih legi. Soale barang iki wis kok njero weteng luwih enak rasane nek itu. Kopi luwak niku ya lho. Makane kopi biasa. Mula kula kadang bayangan ya sing kopi dulu menungso. Terus metu mesti luwih enak timbang kopi luwak. Lah niku lho. Arab niku. Ku perang ngono mriko lho. Panas sampean. Urip kok teng Afrika ngono lho. Afrika niku lamuke masyaallah. Boten mempan kali cap pingkong umum. Kalau itu Garuda itu boten mempan ini pun nek ono taek gajah. Diudek nganti uyuh jalan. Terus make saripatine niku diusak-usak melawak. Mula wong Afrika niku lunteh kabeh. Pengajian ngene iki nggih boten tenang nek wong Afrika. Ngerti-ngerti ono singa liwat niku bubar. Itu mau ulang mulai waktu, mesti dia nak di Afrika. Mulai sering kelaparan mulai waktu. Tandur jagung itu dah mesti parani, taruh munyok, taruh berdes. Ini pun kurang asin tak jam, tak ini pun dah satu setan. Tandur pari di parani dedet, tak. Tandur minyak itu di parani celeng, tak. Mulai rawol pertanian api ini pun mulai waktu, kalah kalau kewan. Pasti panganannya ya uber-uber kewan ini
bulu celeng, bulu pitang, bulu pauan sama nuro mami uwi nengat. Eropa itu ya betul ni nak, tidak perlu musim dingin. Uang lu aku kerat, mulai aku Eropa itu gede-gede. Sebabnya digawe ciri-ciri ini takuan mati. Afrika lu wajib. Nek musim dingin itu kulit ni, nek musim panas daging. Nek pucet kau mayat ya. Betul itu sering ini ultraviolet betul nolak kulit itu menusuk. Nek bintik-bintik kau kulit kita kaya. Dan pun bintik-bintik kau yang kulit kita kaya. Melaju ke Indonesia. Di pantai-pantai Indonesia kembali. Kalau Eropa itu nak musim dingin ni, betul dua iwak. Iwak ni betul nak temu kali itu dari es. Mula nak musim panas ni, awak iwak diawetakan terbesar. Sarden gumangan nak musim dingin, menusakan cuma lu baru makan sarden. Kalau berdino boleh iwak awak mahu kali itu mesti orang sekali iwak kotor. Indonesia. Eropa ni nak musim dingin, nak digodong, nanti betul dulu. Rontok kah musim gugur. Simbolan rontok tu nanti godong tomorrow toh. Mula bulan Disember ni pun, itu yang Natal ni godong tomorrow. Sebab nama godong ni pun simbolan rontok. Betul kok saking ibati godong tomorrow tu betul. Mula Natal ni kok seandainya ni asli tu banter tu, isu godong jambu isu. Siberia ni orang negara jenis Siberia. Ini ku hawa ni min petang puluh siji derajat. Wong uyuh ni ku loh nampung pun mampet. Wong pucu ini garing. Siberia. Neng gini pun pak kirek. Kirek 6 atau arek menarik. Kayak kereta kuda atau kayu macam itu terus. Ilang lagi kirek itu plok menarik. Jadi sama ini menjadi Siberian pasti. Cina barang tu nak musim dingin yang naik lah umum misalnya ini waktu nak salju juga ada. Pulih ke mana ni? Silau. Lautnya paling enak itu di Indonesia. Bukan yang tadi. Pulih kok paling enak itu coba orang Indonesia tu pulih ke Rauma. Orang Eropa tu nak musim dingin orang makan daging tu mati. Wong mriki sak umur-umur mangan kopi lho nggih. Saking enak. Mula sampe mekakung. Ora lho. Dadi mula sampe aja mbayangno dadi wong Eropa. Aja mbayangno dadi wong Cina, dadi wong Indonesia. Iku wis paling enak. Mula zaman kala bendune iki zaman kala bendune. Lha kok enten negara sing paling apik sak donya. Iku namanya Yunani. Negara Yunani itu negara paling apik sak dunia. Niku duwe Gusti Allah jenengane Zeus. Nah Gusti Allah lanang ku rabi karo Gusti Allah wedok. Namanya Hera. Manak Hercules. Ku Yunani itu. Ning kurang ora enak urip iku. Rumangsa masuk di koyo ini mikir mula akhirnya wong Eropa wong Yunani itu mutus sebab ono kabar ono daerah jenengane Swargo daerah Akhir daerah itu seringnya esok tukul suri suruh awannya udah tahu panas udah tahu adem standar godong udah tahu rotok kali udah tahu garing. Nah mula akhirnya wong Yunani itu ngirim utusan kon golek tanah jenenge Akhir itu sing dikirim jenenge Bartolomeus. Wah itu akhirnya petok di tanah itu. Wih itu ke jenenge Swarga. Tapi gagal waktu ajeng pindah ke mriki soal perang. Akhirnya sing mriki itu terus golek tanah Swarga itu wong India. Wong India boyong sak negara duwe keluarga besar jenengane keluarga Widar. Mlebu mriki ndamel kraton. Kraton Swarga niku panggenane teng pundi? Wong pojok mriku namine Kraton Kutai Kartanegara.
di keraton Kutai Kartanegara. Kau wocok kan. Rojo ini jenengane mula Warna. Waktu ini gue anak namanya Dewa Warman geser teng ujung kulon. Dan teng ujung kulon gue keraton namanya Saloko Negoro. Terus melepet ke pedalaman Jawa Barat namanya keraton Tarumanegara Rojo ini Purnawarman. Di anak Sintasanaha geser Galuh melepet pedalaman Jawa Tengah namanya keraton Meta. Metarang wakil kau di keraton Metarang duwe Borobudur, duwe Prambanan, sing siji Hindu Prambanan, sing Buddha Borobudur. Terus akhirnya petah loro siji Melayu dan Palembang bangun Sriwijaya. Siji Melayu ngetan ini Sindok, lalu kadiri kali Singosari. Singosari akhirnya wapanya negara paling makmur dari keraton ke gede sakdunya paling gede keraton waktu itu namanya kerajaan Singosari. Jadi awak dhewe itu tahu duwe kerajaan terbesar di dunia iso ngalahno wong Mongolian. Mongolian itu negara penguasa dunia. Arab takluk kali Mongolia, Cina takluk kali Mongolia, Eropa takluk kali Mongolia. Tapi kalau kerajaan Jawa dibadok ludes tek. Ini bongso dan itu bongso, paling gede itu bongso di menangan namanya. Sampai saat ini, bongso di Dewi ini bongso ini dipikir-pikir orang dunia itu ragato. Kok iso Arab itu bongso ini siji pecah jadi puluhan negara. Eropa itu bongso ini siji pecah jadi puluhan negara. Lalu ini Dewi itu iso puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi prestasi besar. Negara dhewe iki negara sing mung kan donya omah. Mula dhewe kudu isin dadi wong Indonesia. Wong Arab iki duwe cerita kisah cinta jenenge Kais dan Layla. Wong Eropa duwe kisah cinta jenenge Romeo dan Juliet. Wong Cina duwe sampai entar. Dhewe yo duwe kisah cinta yang legendaris jenenge Andi-andi lu. Duwe padha duwene. Wong kono nduwe wong rusa jenengane Samson. Wong kene ya nduwe wong rusa jenengane Bandung Bondo. Rusa. Duwe apa? Wong kono nduwe ibu tiri yang kejam. Kisahnya namanya Sindi. Kene yang duwe bawang putih, bawang merah, bawang merah. Ora wong duwe apa? Kono nduwe kewan iso ngomong jenenge kura-kura ninja. Kene yang duwe kancil nyolong ti. Ya Allah. Ini bongsone dhewe iki kula masyaallah kadang casaiki iki rumangsa wah bongso elek apik Amerika. Amerika iki wis mabungso. Lah bongsone dhewe iki omong sak omong apa meneh bangsa Jawa. Omong sak omong iki bahasane paling menangan iki basa Jawa. Basa paling macam-macam ya basa Jawa. Wong Arab iki ngarani sego rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa ya sak muni-munine. Nek isih ning sawah cilik jenenge wine. Lah nek wis gedhe jenenge Pak Tani. Nek dipanen jenenge Bapak pite jenenge Damen. Nek digiling jenenge beras. Sisane jenenge Dedek. Nek ditang jenenge Se. Gondol cecek siji jenenge U. Bunter godong jenenge lon, bunter janur jenenge ku, lonjong cicik jenengane le, duplek kuplek jenenge bu, cilite gosong jenenge in, cilite gak kepangan galeng jenenge ka, ya gosong. Wong kono ing terus rais ya, ulah wong Jawa iki, sampean iki ojo sing ngerti kadang ada iki lah ngerti. Kulo tak eling nomer nek kita yo cuma minder dadi wong Indonesia. Kono ben terus rais ngono ta. Wong Arab kuwi ngarani wong tiba iki sakopo. Wis. Nek wong Jawa ya durung tibane. Tibane piye? Wong Arab lambene lemah tok nyoso. Lho iki lho. Nek kuwi ngono jero.
ngerti-ngerti belum kecem kecemplung enak kan ngemburi dok lene gue wong Inggris slipin telurin wong Jawa gelok sing turun sapa sing turun kok gak lurah wong kiai wong nembro ini sore wong pangkat ini sari wong tua ini sari tilok kekasih kita bubuk bubuk yang wong biasa tuh sakni sore itu ya si wakeh sakni sore turun ya wakeh ya semuanya sih kalau ngelablek kan lo batang ngecek dekok ngelebang kalau ngelebang matek jadi misalnya mau paling apik lo yang rauhnya itu tilar dunyo kapundut intikol ila rahmatillah sedo engko nek gek podo-podo lagi mati ngisore ati ya ana modian lho iki wong ngene wong Inggris wong Arab maut wong Inggris dead ya mula istet bahasa ya dari dulu bahasa Jawa mula londo ini ngeliti bahasa Jawa stres ini bahasa ini mula londo lipat di kandang ini ambil cewu sekawon lewat nanti londo ini dari langkung kiri ya londo kelek mambu ya nanti bahasa Jawa Jawa panganan paling akeh wong ini wong Arab ini gak kurma, roti, daging wes itu mulai nek mangan gak gitu biji telu wong Eropa nek panganannya namanya kentang daging ini kepingin bawang lo golek nang India mulut sendiri bawang Bombay ini wong Cina panganannya paling mie dodok dawa waktu ini kok mula nek mangan nganggo sumpit nek dicawuk cepet entek. Lah sok das babi. Nek wong Jawa panganan ya ora iso diitung ana sok beras, ana jagung, ana minyak, ana bulet, ana uwi, ana bumbili, ana suwek, ana tales. Bute. Ana tuh gedang. Gadung sampai gadung bisa dipangan ini mau sanggungnya yang stres gitu soalnya gadung itu panganan ekstrim sanggungnya rauh sih bisa ngolah gadung ke Jawa-Jawa soalnya gadungnya jomongnya menung bisa genderuwa ini menung genderuwa pangan gadung ini menung ceritanya Mbak Manak Lirboyo atau Mbak Abdul Kalim sing ngedekne Lirboyo ini pula poso ngerowot ngerawat ini tuh bareng mangan yang enak nyawane jadi bendino ini tuh nunggu uwi saya ke 6 tahun ini mangan uwi tak dituduh ada udah kok ngerti-ngerti uwi ini tuh hilang waktu didikik ternyata mau tangan diwu ternyata dicolok dulu jadi lu mbah mana juwengke lagi disal ini gaduh pagi ada gedung ini nolong kak gaduh bareng nolong gaduh tengah wengi kodok lu boyo ambruk kurat kak kari gara-gara apa mendeng kak akhirnya kalau udah mana diombeni lemot jarak terus waras nyantri tengir boyo tuh kasih ngiseni jedin nginggot yang gue pering tau ini kok mulut dia tengir boyo itu rembungnya apa kriyatri kriyatri itu gendruwo nyinggot gendruwo minggo ngangis saat ini pun pensiun soalnya lir boyo harus duwe sanyo gue demit nawon, ya hantu ni ku, wong Cina mek duwe siji, jenenge vampir. Wong Inggris duwe hantu siji, jenenge Casper. Wong Amerika Dracula,
Wong Afrika fudu. Nah wong Jawa macam-macam hantu nih, ono gendruwo, ono wewe gombel, ono drakong, tuyul, kolor ijo. Lha niku ora ana gundul pringis. Jawa itu. Lho. Dadi mulo kolor ijo. Lho mulo wong Eropa nek nuliti wong Jawa iku medas sih. Bahasane akeh, demite akeh, panganane akeh. Lha nek iki saiki iki kan wong iki. Sing apik iku bangsa Amerika, jare sapa? Amerika iku bangsa apik. Bangsa iki wis mek ngono iku tok negarane ya wis kawantik ngoten niku. Ngomong apa? Melanggar lalu lintas ngono ya dihukum. Pokoke nek enak melanggar lalu lintas nyang-nyangan. Sekolah saya ke TU sudah jadi mola saya. Hasil mangai gue apa pak? Nah orang gue lima pak, gue ngarit pak. Enak gitu nih. Hari ini sih nggak ada, yang ini mungkin jeling nongari. Wah ke bongso itu gue lek, gue udah sireng mau ratrimo, ya pak apa? Akhir dari LKMD, londo kok mendasi. Lu pada saat ini untungnya ini dulu Indonesia ini bangkrut. Jerman ini mungkin harus membahas mau jauh kalau tidak. Teknologi Jerman didedikasikan untuk membuat logam. Nah logam Jerman ini paling panas. Ini tuh suhunya namanya namemu. Baja Jerman ini dilelehkan di suhu 6000. Nah, mulai mikir mau jauh ini judek. Wong Jawa itu duwe keris. Keris niku peksine sing logam bintang niku meleleh di suhu 15.000. Lah biyen geni 15.000 derajat iki geni opo? Wong Jerman sampe saiki ora iso mikir kok wong Jawa duwe geni 15.000 derajat. Padahal wong Jerman niku geni ning nang 6.000 derajat. Lah kok iso wong Jawa duwe geni 15.000 derajat iki ben geni opo? Kula ditakon iki lho, kula ya ora iso jawab. Yo kan lho biyen iku paling iku teknologi jin. Ajeng ditempa kali poromku, pesine dibom layu ning neraka diceluk dibom bali meneh. Diceluk dibom bali meneh. Ngono to ya jawabane yo ngawur. Yo ora iso dibenerno wong ngarang. Lah jawab piye? Lu mangkane Jerman ndelok wong Indonesia iki hebat bangsa cili-cili iki. Makane mereka punya rumus bangsa ahli logam dunia ya asline wong Jawa. Bangsa Arab itu dua alat musik jenengane gamelan, jenengane terbang dibuat saking kayu lalu kulit pedus. Wong Eropa itu dua alat musik jenengane gitar digawe saking kayu lalu tali. Tapi di Jawa itu dua alat musik jenengane gamelan terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang jago dalam ilmu pertambangan dan jago dalam ilmu metalurgi mampu membuat alat musik dari logam. Lho nek kok wong Jawa kan iso. Cuma wong Jawa iki saiki digawe ra mate pedi. Paling opo-opo iki ora mate ape. Duwe opo ae wong Jawa iki kanggo pelek. Ya pitik, ya pitik, pitik apa. Padahal netes ning kene, mangan tahe urung kene. Lho ngono gedhe titik opo, pitik apa. Jambu gedhe titik lho, jambu apa. Nongko, gede titik nongko londo. Gedang ape titik sobo londo. Gede tak? Jadi mungkin ini. Orang gue obeng ini sama yang gue ngomong-ngomong ini obeng Inggris. Itu gawe yang tegal. Gue ini ngapain. Ngapain ini. Yang cak ini yang asli kene yang tarik si tok. Nongko, gulo Jawa. Padahal kula lho nek sakalu biyen kok minder pokoke saiki. Arek wong London masih profesor-profesor tak garapi ning kene. Ampun kene kula. Kula niku tau ketekan. Wong London gajine sak jam sekolah ngene pelajaran 300 juta. Saking pintere wong iki. Tapi esuk-esuk kula ngerti nek dhek iki goblok. Nah kan tak ingat nih tentang villa, tunggalin villa, Bandung ya. Nah, ngarepe villa itu, bila lagi dangin itu matang. Nah,
pulau tebang tak suguh no monggo ya no gedang di mana dan itu tadi di depan villa lo kok duh kok ditebang lah ya gedang ini kecil kok ya ditebang jangan ditebang ambil aja buahnya ya nanti buah lagi goblok gedang kok buah lagi piye iki karepe. Oh ternyata dia seumur-umur ngerti ini gedang ini wis ora ono wite. Jadi dia nggak tahu nih gedang ini sekali panen ini untung no. Dipikir ini klopo bagi panen uang mana? Masih kali kulo tak garap. Wah ini kan seneng aneh tak gelung gula putih ini untung gula. Purun ini gula abang, nggak teh ini gula abang. Akhirnya besok ini udah ngiris dewi gula abang. Ngiris gula abang. Ini apa? Oh, ngetok ngombe. Gila-gila ini kok kaki tiga ini gemudur no. Pulau ini paling kekoteng yang disukai kaki tiga. Ini kulak minuman suku don. Rumah sani kiai ini panas dalam. Nolah orang kiai ini sih ya. Sukai kokari rumah sani kiai ini kurang cairan. Kalau tak disukai seprit tak buat seprit ini. Ini rumah sani kiai ini katanya kembung. Kiai ini ngaji ya disukai baju putih soalnya oh kiai ini ngelak. Sukai kopi bener ini orang seneng. Kalau rumah sani kiai ini ngatuan. Oh, lah, wong ini ki mesti turun nih. Gula putih lho lah nek gawe teh niku tak kei gula abang iki sik utang yo. Diris-iris dhewe. Wis weruh kula lho. Dudono kapan-kapan carane wong iki gula. Nek tak jak lungo ning Purworejo iki. Ono wong menek klopo apa iku menek klopo. Medun gowo legen. Wis kene dikuwotok diutek ngene iki. Ya apa iku? Nek permen. Aku jenis candy permen jowo. Udah keringetnya cabut-cabut. Wah, ini corok dari ini ya. Sekarang mula jowo panjir ini permen ini. Barang wis kendel kan dicita. Barang dicita ini suwi-suwi lah diketok yang ini. Pluk. Ledek ini rau. Kok sih dipanen mendino itu persis kayak cita ada. Ledek kamu. Kamu menipu saya ternyata sih mau pakai aku itu teko ibu ya. Ini aku mati dia loh kalau saya ngomong ini kon mati ya aku jauh mati dia ya. Enggak ragelam iwak mati ini menempurun dia pengen makan iwak ulit terus langsung di beteti dewe roh nah ini tadi tak tukar lele ada ibak ngesau yang bernesuk makan dia ya. Mereka gak ngerti lele itu kok dia gak ngerti masak lele itu mau masak lele digoreng di apa seneng lho yang jadi lo masak lele bahwa suwe-suwe itu selera ulang lo bawa di Cianjur Cianjur lo duduknya kolam lele nah itu pojokan lah itu mau ngisi apa itu? Ya buang hajat negoromu primitif buang hajat kok ini ngarepe wong akeh itu serah apa-apa itu tadi perlu kalau kru betak kok apa itu monster enggak ingat tangan ternyata itu monster di shooting dari itu harus ngatuh itu dia aku tuh perihal shooting ini yang berbagi itu di shooting kan kita lele lu kok produksi tak panas tuh perihal kayak aku mati gitu ya orang itu. Nek kowe mati wong Jawa wis mati biyen-biyen tek panganane ya ngono. Nah ini setelah ini dibawa kemana? Ya dikirim nang nggonmu barang iki lho. Lucu, nanti kulo begitu nanti wah ora mati. Bangsa kono kok pinter bangsa. Lha kulo delokno. Negaramu biadab. Lha kok biadab gitu. Nek tukang kok tebang tebu iki ibu-ibu niku lah biasane lak nek mulih tumpak retret. Lho ngoten ku dilono wong iki madan wong kaya babi. Soale nek negarane mriku jenenge tetek niku alat angkut babi. Lah nek ana wong tumpak tetek dikira kaya padha babi. Dan terus piye karo sungguh ngene negara harus menjamin agar tenaga kerja ini mendapat hal yang layak. Nah, terus piye? Ya kayak iki mobil AC. Oh iya. Pak sesuk gak ana mobil AC. Anyar ning durungi numpak mobil AC tak pakani Indomie ibu-ibu
ono sawi ini. Terus mungkin ini es cendol. Terus bareng ono kue rimbu. Kue rimbu ini mesti warna-warni ini kawangan ini ikut sawaneng. Tak tumpahno, bis elok ini. Kulo tengah harap kari supiri, kulo harus ngerti apa yang akan terjadi. Nah ibu-ibu, kalau bule ini yang bikin oleh begitu mobil AC, nah gini untuk gala itu bagus. Enggak biadab kayak kemarin. Nah oleh sekilo, ibu-ibu harus mulai mumet dasin. Orang tahu Pak bisa AC, ya muntah kan. Kulo harus menengah, waduh, jadi ibu-ibu bisa bertanya mulut, muntah, ngerakut, bule ini, aku paruh. Bule ini lontar ini, waduh, sutah ini, waduh, sari ini, waduh, cendol ini, ini, aku begitu medan, tidak yakin, saya akan sorry, kamu yang benar, kandang ini, ya, jadi kadang kita ini selalu bayangkan kaya enak bagi orang enak bagi orang Indonesia tenaga kita pegawai negeri ini nanti tak kelompok no? Tak dibanding ke tenaga apa ke pegawai negeri Jepang jadi mikir Jepang ini bisa maju gara-gara jam 5 esok itu siap-siap kantor jam itu mulai jam 5 esok sore pantas bangsa ini maju. Aku harap nyontur, iyalah kita kalau bisa nyontur Jepang keliru, wong Jepang pengen kaya wong Indonesia sampai itu sekitar ini bisa ngeterno anak sekolah bangun sekolah, bisa sempat ngedusi manuk terus sama-sama lah, kayak kan ngantor, lu kepingin ini kaya wong malah ini pengen kaya wong kono lalu sampai hari kita ini bagaimana membangun cinta tanah air ini rati ceritanya. Semua orang pengen jadi orang Indonesia. Orang Jerman itu ada. Jerman itu seumur-umur ternyata tidak tahu ngerti ngombe banyu degan. Kali pula tak kei banyu degan. Pula ngombe dolar-dolar itu sawan kayak nyum tuh. Begitu dia ngombe banyu degan, bener di rumah sakit. Lah apa? Ngirungnya ketahuan. Begitu ditosnya urung lebu lah. Dia bisa lebu hidung. Lu punya paru-paru, yuk. Akhirnya si suri baru sehat, tetap kepengen ngupin. Akhirnya ya terus, bolongannya tak gede no. Saya irungi-irungi lo, bu. Itu tinggal-tinggal. Tapi bagi beberapa orang yang tidak pernah melihat bangsa lain, pasti punya ketidaksenangan. Oh, bongso elek. Mulai saat ini, kok wabe di elek-elek. Gue pendero di elek-elek. Di presiden di elek-elek. Di polisi dielek-elek, kenapa? Karena bangsa ini tidak pernah melihat dunia lu luar, mulai piknik kota rambutnya orang Jawa yang ada di celipir ini rambutnya orang Mohak padahal orang kono di sana-sana senang rambut celipir ini rambut desa rambut ini malah di celipir ini begitu udang guling enggak. Nah biasanya sih rapi deh ibu-ibu Jawa itu semean, mesti gue sepantas yang ada Jawa. Nah, orang yang lupa ini, gue katoan, katoan itu ada legin. Gue ngolong, saya nawain lurus, orang Jawa menggoni ku. Berarti pedol waktu ini, gue mau jadi cendek. Ini berarti kalau lo tadi ngomong, jauh nganggung waktu ini, kurang cocok. Akhirnya korban, begitu nganggung lo pengen langsing. Begitu pengen langsing, itu gue obat langsing. Baru itu obat pelangsing murahan, ketengi lorok. Akhirnya kena emang. Terus mokso bisa langsing, akhirnya begitu bisa langsing, pengen putih. Oh, Jawa kulit itu ya, itu aku baiklin nanti. Itu pemutih, baru putih kurengnya akhirnya itu dihilang. Warnanya silang kurengnya. Kau ingin gak diukensi. Ini wajib tenang, rambutnya dicet abang, kocomotornya yang bumbunan. Baru itu terus ragun yang sawah. Mau dikepanasin terus mau nyusoni anak akhirnya anaknya pas rano sapi lalu kok kan sekolah moh ngaji nak moh atus nak moh patu jinjit akhirnya terus tak selengin sawah bawahnya didol tuku pabrik akhirnya nyambut gawin yang pabrik
suwe-suwe yo entek kabeh sak wong-wong entek. Lho, kita ini punya bangsa yang sangat gila. Nah, mulai saat ini kita ini kadang dimulai. Mulai dijak orang seneng gak bangsa. Ini kadang orang kerosok. Orang Jawa ini biyen ini pancen isinya ini berbeda. Beda Indonesia ini biyen. Mulai orang Bhinneka Tunggal Ika itu sebab ini biyen beda. Agama ini akeh, bangsa ini akeh. Ono Dayak, ono Madura, ono Jawa, ono Betawi, ono Palembang, ono mungkin kita lihat. Jadi Arab dulu memang si cipta isong Arab tu, Badui atau waktu Rono. Jawa itu betul-betul mulu, ono Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap sah. Satu mulu orang Jawa ni ngopo ni dah tak nasi cipta. Mangan dulu, kudune iso dewi-dewi dah tak nasi cipta. Segone ditumpuk jenenge tumpeng akhirnya arep mangan ya rukun wong ngenteni ditumpuk pitik kudune dikethok-kethok dadekke siji jenenge ingkung pitik ana wong mati ngumpul tekan 7 dina engko 40 dina ngumpul maneh engko setahun pisan ngumpul jenenge khol 1000 dina ngumpul maneh ana peringatan desa ngumpul Nabi lahir ngumpul mulut mulutan Nabi Isra Mi'raj ngumpul pengajian Isra Mi'raj ku Jawa panjenengan rukun ana kuburan ngumpul jenenge khol ana wong mati dikumpulno meneh jenenge sedekah bumi ku Jawa ngumpul bahkan kaya kula ngene iki kudune independen kudune ijen wong kula niku cara ning Arab ku Asy'ek Al-Karim Al-Fadil Jawa-jawa ini jenis Belum karim al-alim al-alim Jawa Rebu Jawa ini yang jenis kiai Nah kiai ini yang ngumpul Rupung karo kebo jenis kiai selamat Tombak jenis kiai pleret Pleret kiai kolomunyang itu kiai Lagi ada kiai semari Lagi ada kiai haji Ngumpul kan? Ini biasa ngumpul Mriki-mriki ana jenengane Yamaha dadi Honda niku ya teng mriki niki. Hondamu apa? Mio. Kita panio ku Honda. Mio ku Yamaha. Tuku Honda RX iki mungkin dene wong lanang. Angger banyu botol jenenge aku wae. Angger apa angger mie instan jenenge Sari. Sari. Angger pompa air jenenge Sa. Sanyo anggar pembalut jenis suftek Jawa apa-apa rukun dari ini makanya kita ini punya ilmu kerukunan yang luar biasa nah, sehingga bangsa ini kuat karena kita punya kerukunan dongo rukun Jawa itu yang siji dongo yang liatnya amin nek kesuwen amin. Nek kau Jawa ora rukun koyo ngene. Teng agama paling manut yo wong Jawa. Ora ono nurut yo wong Jawa. Ora ngerti dalile kaji, lu kok kaji. Ora ngerti dalile sembahyang, yo gelem sembahyang. Lah dimulo wong Jawa ora nek kok dalile apa ora mung ora utung. Mungkin ini biasa rakyat kita kok dalil pokoknya ya dilakoni ya dilakoni mulai saat ini kata mau nganyal-nyal itu dalil apa? Dalil apa? Untuk apa? Dalil Jawa kita kok dalil sedikit bijan ya dilakoni sembahyang paling api sembahyang ini orang Jawa tapi di Tiu Haram ini orang sembahyang mau coba SMS ini biasa orang ini tuh sih ini orang Jawa kukur-kukur pintar lu ya orang ini wah Wong paling Allah banget. Sampai terus kok kaji. Nek kok cilik halon iki mbah. Ukar. Lha iki. Kuwi tau Jawa ora mbah yang paling tertib wong Jawa. Lho iki.
Mula kita mikir, ya Allah, betapa kita punya coro nenek moyang. Nyeluk Nabi Muhammad ngerawani. Kok Jawa tetap sayyidina, kanjeng Nabi. Lanang sayyidina Muhammad. Nek wong wedok jeluk si Siti. Siti niku saking sayyidati. Mula wong Jawa ono Siti Fatimah ayu sayyidati. Nek lanang sayyidi sayyidina. Tapi sayyidina niku nek cekak dadi sidina. Mira. Mula ono Sidenan Nabi. Lah ngono tadi. Niku akhire sayyidinan Nabi, tapi begitu wong ora di sidenan sayyidina. Nek itu sayyidati tadi si Siti dari Siti itu dari tadi mulai Siti Fatimah ayu ono Siti Khadijah sayyidati Khadijah nek lanang sayyidina Ma'am Amma Sayyidina Ali. Jawa ya. Jawa itu dan memang boleh paham itu kan Jawa. Kok salah itu Nabi Muhammad bisa Sayyidina Muhammad. Nah itu berjawa jadi gue itu bisa lu aja disyukuri muka-muka tetap apa ya. Syukur sih nomor loro apa dewe ini kudu syukur kok ya bisa duwe iman nih kok ya kudu disyukur ya apa sih orang banter benjek nih kok bisa iman nih lah istimewa kok ngadoy kalau Nabi ini surah umum lu Nabi ini kok Mekah rono numpak pesawat ini 10 jam di Surabaya nek biar lu ngelangi lu surah tutup. Nah, orang Afrika ini kan namanya ngelompati negara Mesir. Pernah itu dora iman. Eropa ini kan namanya ngelompati Maroko. Ngelewati kutu namanya Casablanca. Ngelewati desa perbatasan jenengane Tanjir. Desa perbatasan jenengane Maghrib. Itu melebu Eropa. Maghrib itu desa paling kulon. Mula ulama-ulama yang teko kulon dikenal kan Maulana Maghrib. Maghribi ini. Maulana Maghribi ini ulama Maroko yang dikiriki. Jenenge ya macam-macam tapi ulama Maroko ulama Maghribi, ulama teko kampung Maghrib, kampung sing berbatasan langsung dengan lautan Atlantik. Ngono mero pake liwati kono yo ora iman. Lah wong kene iki sing kuat koyo kok ngene mau minggu ngono ya. Ku yo isih komangan iki. Iman iki yo ora disyukuri piye. Mula nek wis syukur yo jadi alok-alok. Oleh piro ae disyukuri. Quran 30 juz kok dilalah wong kene ono sing oleh yasin tok. Syukur. Syukur oleh 30 juz kabeh kebagian alhamdulillah. Dene kok ono sing namung komanan yasin tok alhamdulillah. Ono sing komanan kul hu tok alhamdulillah. Ono sing komanan semela rohmane rohim alhamdulillah. Lha ibu-ibu namek komanan nun alhamdulillah. Iban Quran ya. Nek celuk bojone Bu nun, ya Quran. Nun wal qalami wa ma yasun. Mulo sampeyan maca Allah tahlilan kok ora iso maca barengi karo imam, karo kiai nek ora iso, ya wis meneh karo nun. Nun wis ayat iki ya. Wong Kanjeng Nabi lho ngendikake namanya balighu anni walau a sholat itu semacam-macam modelnya agak ada fardu, ada sunnah lu mungkin ini kebagian KB ya bisa alhamdulillah tapi mau banter nih komanan setahun pisang riyoyo ya syukuri ya alhamdulillah bis komanan sembahyang semacam setahun pisang riyoyo alhamdulillah bis komanan seminggu bisa jumatan alhamdulillah bis sedino bis maghrib kok bis maturnu ngerti kok iso kabeh alhamdulillah. Ya dadi wong ado kaya dhewe iku sing penting ayo disyukuri ngono aja padu. Hadis iku sak ngono akeh. Nek ono kutubu tis'ah enten kutubu sitah. Ya ya Syekh Mas Ari ini dilalah apal kutubu sitah soke Bukhari, soke Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Alhamdulillah.
Ledene awak dhewe mungkin kadang ora kebagian kabeh. Mek kemanan kados loro sing siji kulo dipati dolalah, waku lu dolalah den. Binna sing siji kebagian inama amalu bin niat. Mula kados loro lu gelut mawon ngene iki. Siji muni bid'ah, siji muni apa jane niate. Dungo sak mono akeh kok sampeyan wis kebagian kabeh alhamdulillah. Dene kok sampe kebagian loro tok alhamdulillah. Sing penting wis komanan senajan ora mek dungo mangan kalau dungo ngising. Allah mabarik lana kalau Allahumma ini a'udzubika minar khubuzi wal khawatir. Wah, yang mangan Allahumma mabarik lana wis syukur. Mula sebab dungane mek kebagian Allahumma barik lana, mula dungo niku terkenal. Bahkan sampai omong ngeru-ngeru di kalau bocah mulai ngaji dicegat ngeru bocah ini tidak ngerti apa-apa dungo ngerti ini Allah mabarik lana Allah mabarik lana bunga wajah tanah wakina anak-anak itu ngeru ini melawu wayu kondro-kondro ini ngopo kok ini terlayu kalau bocah sini tak pedih ini malah warna dipangan bocah Allah mabarik. Ini alhamdulillah. Lu kita ini dibagi ya, ini alhamdulillah. Mula-mula itu pada membuat bayangan. Sunan Kalijogo itu dua murid namanya Sunan Geser. Di kokon wiritan ya hayu ya koyum. Ini keliru nih yoka yuku yoka. Yuk, lu orang bayang, lu orang diketok gak sih kalau Sunan Kalijogo. Kok gak ya hayu ya koyum, lu kok bisa keliru yoka yuku yoka. Yuk. Saritin, ini dikongkong adhan Allah wakbar, ini keliru Allah bubar, lho ini coba namun kadang ulang orang desa ini mana bismillah karek semillah ya rahmat ya rahim alhamdulillah ya rabbil alamin itu biasa rasa tetap, wah kalau kadang yang desa ini ada imam gelam imam ini, alhamdulillah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kulo ora nek tekel iman yo mboten makmum alhamdulillah. Wong kaya ngene isi gelem ngurusi Mas. Wes se ati banget iki bismillahirrahmanirrahim. Ora kabur sing ngerti itu ben ngerti sing alhamdulillah. Kulo ngene iki kadang seruah bar. Ini nek makmum lu tekone robana karobana robban teni makmume urung teko-teko tombo ati majelis pegel nambani ati iki gak teko-teko baru mesu ngamuk diuruki ajangan lek tau kabeh lho kan urung ngulang alhamdulillah yo koyo ngene wong Indonesia lho. Akhirnya kaya kula ini gak tau bedake imam anggap jangkep ada bismillah ini le. Tapi ini ada bismillah itu lho mufarokoh orang yang ngapik semillah rohman rohim alhamdulillah lho dia lho makmum rohman biasa mahu rohman itu wak beli moco elek selagi sih ada bismillah tapi kadang saat itu masih fasek ini bismillah hilang lho kula tidak lho tak balik ini sembahyang ini peduk makmum imam lho. Alhamdulillah yo, sing koyo ngene-ngene sik gelem adan
ora tau nawu koyo niku tak protes. Apa iki biasa lho. Wah, kebar. Ora ana ora ora pimang iku ora ora nek ora wong loro mesti ketuwi. Ana tak kono ibuke sare. Allahu akbar. Ya ayyuhal kafirun. Ya apik aja kok terus wah iku ora apa-apa aja.
kapan gelut wis kadung pegatan iki pegatan ngono tapi wis begitu pemimpin balik nek dilapone ne. Ana wong pemalang gara-gara beda pilihan siji Prabowo siji Jokowi pegatan. Berarti wis saiki Prabowo mrek Jokowi rukun dhewe stres. Yo kono rukun kok bojoku ora balik meneh. Ternyata bengi digolek iki wis dirabi wong. Tunggu lah. Serius-serius dadi wong ini rukun-rukun. Gelut karo tangga. Yo aja serius-serius. Aja kok terus aku saiki wis moh karo kowe. Dadi yo banyu ora bakal tak ciduk, dadi yo godhong ora bakal tak suwek. Aja ngono, engko nang anakmu jatuh cinta. Wis tunggu lah. Masih gelut karo tangga ora usah dadak karo lapor polisi jeblos ke penjara. Ora usah engko nang anakmu saling jatuh cinta. Ini sedih, ini mau bocah saiki kok. Nek wong biyen digandoli kene, saiki digandoli be anan. Wong biyen iku nek gelut pun dipisah pun prei. Tak gelut kok dipisah, ora iso yo. Wapok ambune wis meneng. Lah saiki bocah gelut kok dipisah, yo be anan. Raimu tolek kok yo isih anan. Padha masih jatuh cinta kok dipisah, yo be anan. Aku tidak boleh keluar rumah sayangku. Bapakku kejam. Tapi jangan khawatir, aku tetap ibu. Nanti kalau malam tunggu ya, kalau ada orang kerudungan sarung itu aku. Ini zaman anak. Mulai zaman kepadu kalau tonggo, ojo nemen-nemen. Karena apa? Aku ini jatuh cinta. Patah ngoten niku. Jawa itu biar, nanti rojo jadi ini Semarang Tunggal. Rojo Semarang Tunggal itu agar ketemu orang Buddha digolek, agar ketemu orang Hindu, pateni. Ketemu orang Hindu itu mesti dipateni. Sampai rojo Hindu itu melaju ragam dari rojo pedih kalau jadi ini Semarang Tunggal. Lho kok bisa ngerti-ngerti rojo Semarang Tunggal itu anak itu jadi ini Pramodawardhani jatuh cinta kalau orang Hindu. Lah anak ini sih jidok Pak aku nek ora sido karo iku malah mati. Ya asli di piye meneh dirabekno antarané anak budo karo anak Hindu. Akhirnya rukun. Duwe candi gedhe jenenge Mbono Bu. Budo kula sampean 0102 aja ribut kula kudu nang anakmu jatuh cinta. Dhewe ngene iki ya. Jeneng-jeneng mulai satunan karo tangga wong desa iku jeneng-jeneng. Nek tadi ketati kodong aku mau nyuwek dadi anu misale kok pilkades veto pilihan ojo mesti gelut mau pengajian ini gara-gara sing apa sing nyelenggarakan Pak Lurah sing iki pendukung sing lurah ini gak teko ojo ojo ngono ngono desa ya orang diimami pendukung lurah si toe terus makmumnya botol ya biasa Allah ojo ngasih itu kakek terus gawe pejit diwe ya ojo terus orang desa ya ojo kok anakmu jatuh cinta kok kadang orang desa itu pedita itu beda kepala desa olehmu ya apa Bati yo bati ni piro, paling ni rong puluhan, tak keblosan ni lu. Ribu tu. Enggak, duit entek di gudang fitnah sah umur dia. Ono kata ni lu. Ono. Ya Allah. Cek di sana ni orang macam manusia akan ketemu. Mula Gusti Allah yang ulangi, uang masih beto-beto. Oh jurali nih menungso itu isik dulur mula wong Islam digongkon haji delok Jabal Rohmah masih sampean dadi Cina dadi Arab dadi Indonesia biyen ni mbokne modho Nabi Adam karo Siti Hawa. Nah pertemuan Nabi Adam Siti Hawa pertama sak durunge gawe anak iki teneri jenenge Jabal Rohmah mula masih kok iki beda-beda jurali sedulur ini jenenge ukhuwah basyariyah. Bahkan anak putune Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim duwe anak loro jenenge Ishak karo Ismail. Ishak niku duwe anak jenengane Yakub. Yakub niku jenenge Israil, di anak loro jenenge Bani Israil. Saka Bani Israil lahir agama gedhe jenengane Yahudi, saking Bani Israil wonten agama gedhe jenenge
Nasrani lah. Saking Ismail lahirnya Nabi Muhammad, duwe agama gedhe jenenge is. Lho ngono iki karo Gusti Allah, nek turunan loro iki dirukunke ning langit kono di Isra Mi'raj. Mi'rajke sing Bani Israil kek iki blat kek pusat jenenge Baitul Maqdis Filistin, sing Islam kek iki jenenge Masjidil Haram. Mula ana minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Lah nek petuk piye? Ya wis dungakno dulur, mula salat iki ya salah siji dungakno turunane Nabi Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Islam ini ngolong rukun api kaya ngono. Rukun kok sampean nanti wong ngene, paling lung biyen mbahmu ya isi padha. Pendukung kepala desa yang satu dan yang ini paling buyute kadang ya isi padha. Kadang ya pekarangane padha mentoke ya nguyuh ning ngene pelataran tangga. Tangga ngono ate petitah. Tuwil. Rukun rukun jadi kepala desa ya gue ini soal ini pilkada serentak sah bersih ini bagaimana ini usia lu rasin dikit ya ini berarti kami ini seneng mau ngelak dari lu berarti ganteng-ganteng ngakeh berarti tadi saya ngelak ini aku boleh tak pikir itu ya bongsa senden. Biasanya lurah itu ganteng, beringat-beringat gedeh kok. Ini jadi lurah kok elek. Ya Allah, ini kalau biji kegantengan ini papat. Kecekel nyata pas. Ini lho kulon itu ala-ala wong elek ini ya ratu-ratu, rapatek duso. Wong kulon itu calon ganteng ya rapatek enggak. Ganteng, ya kulon ganteng ya jadi bintang sinetron. Mulih, kenapa tak golek iki di kelurahan? Pantesan lek jenenge sini sini. Hei lurah, bedine metok kula iki. Nang Surabaya. Aku ora bayangno sampeyan iso dadi lurah. Lek iki lan bedine metok teng Surabaya wis kanca. Dereka kedelem kantor Gus. Hei. Ya Allah. Guru bisa turun kan dong? Dereka. Apa? Dereka sore. Tapi kan gue bucu apa-apa. Lah ya aku kabar ini tadi kalau dicelok berikin itu siapa yang jadi lurah kamu? Tak kira ini nyelok aku mewakili lurah. Ya Allah jadi lurah gak kok setengah gak kandel kok. Kulauan itu gak ada rencana. Dan si Tuhan jawabnya dulu kalau ngodos kamar kali kulau. Nah ini IP ini. Ya sering berdua pulau ke Surabaya, pulau ngaji di Totno. Ya saya tadi lurah dulu, tak pikir ini panitia atau ngaji. Ini tak kira ini panitia, ya lo pulau di kongkong Pak Lurah. Itu di lurah ya. Tapi buat apa-apa orang Indonesia yang duit presiden yang naik burung lagi di kota-kota. Tapi masa itu banteng di lurah kayak gini, alhamdulillah. Disyukuri masih gini-gini ya lurah. Ini celup pak ya. Lah, mungkin orang bingung. Celup kan, tak bingung. Lalu ini gak sampean sih menghargai sopoh, ngomong liya. Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Presiden ya Bapak Presiden, Pak Lurah ya Pak Lurah, elek-elek titik dulu. Nah, bejene sing bilang, Bu Lurah sing ngendi? Bejene saya, belum tenang. Dongane, oh jadi dia nih aku dongane iku. Ini tau jalan dongane aku loh, ajeng rapi dia. Terus kalau di pari, dongane sing mandi, kenapa? Tak kayak itu, kalau sudah mengatakan jadi itu jalan goyang. Ya Alhamdulillah, ini tadi lurah tadi ini. Lunggu, tak pikir ini panitia. Ini pun tahu loh, kali ini pun tahu, kita mulai jatuh ke enam ini. Kepun pengen lari, balik loh, balik saya pernah aku bolak balik itu surah. Astagfirullah. Lalu lurah tahu, ini lurah.
kali. Masih sih berarti pintu lu lah. Oh, jangan pintu lu bil. Kita bilang lu pintu lu lu sudah pintu lu bil. Yang lu pun papat, lu pun papat. Lima, lima, lima. Lanjut, lanjut. Guys, masih elek-elek dicek ya, sawah. Ya Allah, ini ku disyukuri. Lepas-lepas ya Allah, disyukuri itu nopo awal, disyukuri. Syukuri masih dari lurah ini ku ya takdir. Ini buat takdir lu ya dari lurah ini, buat tentang. Lepas ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya ini jadi pengajian. Saya ngundang lurah, tak kira panitia. Ini kan biar betul tahu, nampak balik lurah, betul ngantik. Tapi kayak gayanya banyak lah, sama TV gitu. Gayanya banyak punya gaya kepemimpinan. Tapi kalau betul ngantik, lurah ini jelas ini. Bahkan sampainya lo lurah ini tak pikir, lo sunatan, gue ngomong. Tapi sampai ini malah desa, bisa panggilin lah, saya lelaki, ini gak apa-apa. Nek tasyakuran desa niku ya syukur golek iki sing wis ra ono. Dene kuburan-kuburan iki ya didongak. Dongakno niku lan sing urip ya tanggap lan ndangutan wis biasa lah. Syukurane ono ndangut. Dan dadi wae ten lho niku. Ada. Ya ternyata kan. Nggih. Lah aku gak disedono. Wis wae ya. Wis gak kontok. Artis iki bayar ping loro. Apa sip sore atau sip malam? Ini kan ngomongnya di kiai lu teko. Tapi pasti lu teko ya rap, pasti lu teko mesti langsung mandek. Biasanya lu teko kayak kata kamu ini. Tapi nih buatan dangdut, jadi berarti samroan, samroh. Berdamaian berdamaian. Nah ini dia namanya samroan. Tak minyak ini pada kadang pulau ni, aku ingin dilonceng sama dengan. Jadi kalau kalau dia ini nak tahu orang sini dulu, nak tahu orang. Nek gelap dia macam tu so. Nek pas pengajian, orang orang kan dia tu sih kalau panitia ni di dia ni. Lebih le. Lebih pula kita ni, nak ini akhir-akhir ni patah. Wah, apa salah, dia apa orang syukur. Di presiden tak disyukuri. Duit tumpeng di elek-elek, duit tahlilan di elek-elek, duit nopo-nopo di elek-elek. Akhirnya pokoknya ini kan duit apa-apa, belas randu apa-apa. Padahal kita punya segalanya dan bangsa ini akan terus berjalan kalau kita mencintai yang kita miliki. Mau banter seneng karo desane, besok sebelah seneng karo desane, besok sebelah seneng karo desane. Nek kabeh seneng karo desane dhewe-dhewe akan merata rasa cinta terhadap tanah air. Ah, iki bibite kubul watan minal iman ya iki. Kulo becok nek ora acara sampe kene pengajian juga mesti wis mati ngopo. Lha iya. Nggih, barang loro disyukuri duwe Islam, duwe Indonesia. Bali Pak insyaallah mumpuni makmur. Nek yo jolali sing wis mati ya ditumpengi ya. Sing urip didangduke, sing mati ditumpengi. Sesuk kapan, Kang? Malam Jumat apa malam ngopo boleh kerdus. Nggih, nah lili sing wis sedo jenenge sedekah Bu. Bumi soal sing wis disik disedekahi wis nang jero Bu. Bumi mulo ana istilah sedekah bumi, ana istilah bersih de iso. Nah iki tasyakuran dadi lurah iki ceritane ngono. Jare-jare lah sok ngopane ngono wae critane. Iku wong mendoakan kemaslahatan pada aslinya syukuran tadi lurah. Oh, nak ae sampean iki. Nanti wong ora tekong. Lah nanti nek lurah
murah potongan belum kan? Si potongan malah banseri besok kapan-kapan ini bulan kudus simbah-simbah sih wis gawe ke desa jenengane desa Banter ditahlili diyasini kata mikur Quran ngene bela sapi nek iso sampun loro ya Allah top tenan kan ciri-ciri bela sapi patungnya siro isune Jadi kalah ya sebenarnya menurut kau. Nih tadi pendukung ini kau ini sendiri betul kali ini. Wih tak kau ini mana nak memang tak kau mana. Sangau ni dah ikut ni. Mereka sangau ni tak tahu apa. Sangau ni pura pura tak apa. Tapi terus ini nak ni. Nek mobilku orang lah duit pura pura duit tu macam ni nak ni. Jadi lepas ni 10-100. Ngomongnya tak kawak ni. Ini Pak Rubi, Pak Rubi Anton. Ini silakan, ini montor saya Indonesia ini. Ini Pak Rubi. Rubi ini gila, saya kan Mas ini mau gesek, ini cantik-cantik. Mas Pak Rubi ini mau karyawannya mau ngeu. Ini Pak Rubi ini, ini calon ganteng ya, kapan dia gak ada. Kalau mau ngeu, ini cak ini, ini mau ganteng. Tireng ya, Pak. Oke, dari lagi syukur alhamdulillah sing urip ya wis dicak syukuran, sing mati ya wis dimakno. Insyaallah desa ini kita terus bisa ikan sae, desa ini kita manfaat, ikan barokah. Muka-muka kita banyakkan ke, ya kita ringan barokah. Al-Fatihah. Rabbal ladzina amanu wa 'amilu shalihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اصلح لنا فتوح العارفين بحكمتك وارسل لنا رحمتك وذكرنا وارزقنا بفضلك يا الله وشكرا لك يا الله اجعل اولادنا وذريتنا تلاميذ نبينا الخير وعباد المسلمين من حقي ان نفسك يا الله وشكرا لك يا الله الهي يا كريم يا الله يا الله اللهم اغفر لنا وامهاتنا وشيخي مشيخينا وجدرين دي المسائح باتر يا الله وغفر لهم ورحمه معكم وفانه اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبنى بعضهم وغفر لنا لهم اللهم ينقبر مدمرة الجنان وقدم محمد رسول الله يأتي ينصرنا إلى أجمعين وربك رضية مرضية وتقولي في عبادة أخرج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Beri waktu lagi melakukan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.